Selamat siang teman-teman. Kita mau diajak Mas Wawan mau beli galon isi ulang. Ya, kalau di Indonesia sih tinggal telepon, tinggal SMS. Nanti akan diantar ke rumah. Kalau di sini nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus datang ke kayak semacam depot pengisian. Kita harus masang galon sendiri, kita harus menentukan berapa liter sendiri, kita masukkan uang sendiri, kayak mesin ATM begitu. Jadi kayak BBM lah, kayak di mesin pengisian bahan bakar. Tapi bedanya ini air. Coba kita lihat videonya nanti seperti apa, oke. Okay. Sampai lokasi. Sampai lokasi pengisian, aku hari ini ngambil dari parkiran langsung sini, langsung masuk ke parkiran. Sini berapa? Ini buat pengisian dengan kartu nih kayaknya. Ini ada NFC, kalau kita punya kartu ada yang bisa pakai ATM. Ada nomor darurat kalau memang ada ke dalam, mungkin nomor darurat juga. Terus di sini ada cara pakainya kalau sampai teman-teman pakai kartu dengan wifi. Kalau ini jelas ini dengan rupiah, kalau nolak receh, kalau gagal nanti dia akan turun atau kembalian dengan turun nih dengan uang kertas dan kembalian kalau dia turun. Dia tuh penuh apa enggak, itu kalau penuh ya kita stop ya, otomatis berarti nanti dia di 20 rupiah lagi berhenti nih. Nih kayak gitu, mau penuh itu harus stop teman-teman nih, kalau duitnya masih ada. Kalau ini udah penuh kita stop pakai manual, kita harus stop. Tambah
Nah, dia udah penuh, di stop. Lanjut, kita ganti galon baru. Baru, galon baru. Pasang, terus kita tombol start. Oke. Seandainya. Kira-kira duitnya kurang, tambahin lagi. Oh, maksudnya ini katanya 4 rubel dalam per liter. Ini liter ya ini ya? Rubel. Oh, rubel nih. Ini rubel nih liter, berarti 4 rubel per liternya. Benar, 4 rubel per liter. Harga jangan tukar lo. 200. Nah, liternya per galon ya? 400. Kalau itu per 200 kan? Karena sekarang kan 250 anggap aja. Berarti bagi... per liternya kalau di Indonesia 800. Oh, kalau di Indonesia per liternya 800, kalau di sini 4 kali 200 ini 800 lebih mahal sini ya? Mahal sini. Mahal sini. 4 kali 250 rubel sekarang berarti hampir 1000 ya, selisih 1200 1100 sama 800 berarti selisih 300 perak lah dalam dalam 1 liternya itu. Ya begitulah teman-teman cara kita ngisi air isi ulang di Rusia ya, kita bisa minum air putih dengan isi ulang ini. Kita harus ke datang ke keran marketnya baru kita beli dengan bawa galon. Kalau di kita kan tinggal telepon, tinggal SMS, datang bayar selesai. Kalau sini enggak, kita harus datang sendiri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, dadah.